Pak, maaf, numpang tanya, Pak. Mau ke KA ke Merak lewatnya? Oh iya, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Mesti ke Merak berapa ya? Makasih, Pak. Sekarang kita sudah sampai di stasiun Rangkas Bitung dan sekarang kita mau menuju ke Merak dengan kereta api ekonomi. Nggak tahu ya nanti datang jam berapa, mudah-mudahan bisa cepat. Setelah kita turun dari komuter lain ini, saatnya kita sambung lagi dengan kereta api lokal Merak. Oh iya, buat kalian yang belum lihat episode sebelumnya, kalian bisa lihat link di atas ini atau cek di kolom deskripsi. Pak, maaf, numpang tanya, Pak. Mau ke KA ke Merak lewatnya? Oh iya, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Di stasiun ini, kita akan beli tiket secara manual. Datang langsung ke loketnya buat beli tiket menuju ke Merak. Mesti ke Merak berapa ya? Untuk harga tiketnya sendiri sekitar Rp3.000. Gila, murah mantap, di luar ekspektasi. Gokil. Semoga aja keretanya enak ya. Nah, makasih, Pak. Oh iya, sebelumnya kita lihat dulu nih jadwalnya. Terakhir masih aja ya. Emang terakhir jam berapa sekarang? Hah? Sekarang jam berapa terakhir? Oh ini. Enggak. 2125. 10 Februari 2021. Oh iya terbaru ini, Pak. Oh iya baru sih. Sebelumnya jam berapa, Pak? Enggak lama ini. 9.55 sampai 10. Jam 10 ya, 10 kurang 5 menit. Sekarang jam pagi ya. Pagi-pagi sekali itu jam 7.25 ini ya, Pak? Pagi lagi subuh itu, tanggal 5 subuh. Gak bisa subuh, Pak. Iya. Nggak, tapi nggak tembus juga sih kalau dari Jakarta. Hah? Kalau dari Jakarta. Oh, dari Jakarta nggak bisa. Iya, nggak bisa. Dari Parung bisa berada, Pak. Dari Parung? Oh. Oh iya, masih sejam setengah. Setengah sembilan sih, Pak. Ini jadwal tiket KA ke dari Rangkas Bitung ke Merak, kereta api ekonomi terbaru tahun 2000. Setelah kita lihat jadwal, ternyata pemberangkatannya cukup masih lama. Nggak terasa 2 jam sudah terlewati dan waktunya kita persiapan mengantri untuk masuk ke dalam stasiun. Penasaran saya, seperti apa ya kereta api lokal Merak ini? Wah, sial nih orang, nyerobot aja. Berhubung saya nggak buru-buru dan nggak ada yang harus dipercepat, ya kembali ke budaya kita, sabar dan nerima. Buat kalian jangan diikuti ya kelakuan seperti orang ini. Jalan.
Yaps, setelah masuk ke peron dan berhubung keretanya sudah ada, kita langsung aja menuju ke dalam gerbong keretanya. Ini keretanya masuk nih. Ketika saya masuk ke dalam gerbong KA lokal ini, awalnya saya duduk di sembarang tempat. Namun, pas ketika saya cek ulang dan saya tanyakan ke petugas, ternyata setiap tiket wajib duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket ini. Sesuai nomor ini ya? Ekonomi 2. Jadi tiket Rp3.000, tapi kita dapat nomor bangku Eko 32 7E. Sekarang kita ada di gerbong kereta api ekonomi Merak. Dan kita lihat ini tiket Rp3.000, ada nomor kursinya. Eko 27E. Rp3.000 dapat nomor kursi dan duduknya pas. Mantap. Wow, asli. Sekali lagi saya katakan, ini keren, di luar ekspektasi, malah melebihi imajinasi saya. Saya pikir dengan Rp3.000 kita rebutan kursi seperti yang dulu. Tapi kali ini kita duduk wajib di nomor kursi yang tertera di tiketnya. Hebat KAI, makin maju. Padahal kereta api lokal yang notabene kereta api ekonomi seperti kereta api komuter lain. Untuk trip KA lokal Merak ini, jaraknya cukup jauh ya sobat. Estimasi perjalanannya dengan jarak tempuh sekitar 70 km memakan waktu sebanyak 2 jam. Dan biasanya KA ini tepat waktu, 2 jam ya 2 jaman, nggak kurang ya nggak lebih. Oh iya, buat yang belum tahu KA lokal Merak ini akan melewati 10 stasiun, yaitu stasiun Jambu Baru, Catang, Cikausal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjong Baru, Cilegon, Krenceng, dan terakhir pemberhentian di stasiun Merak. Oh iya, satu lagi, jalur KA ini belum double track ya, jadi wajar jika KA ini selalu menunggu silang jika bertemu dengan KA lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung simak video ini ya.
Tiket serta barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal persiapan stasiun Jatang. Tapi Anda akan tiba dan berhenti di stasiun Cikesau. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cikesau, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal persiapan stasiun Cikesau. Thank you.
Di stasiun Walantaka. Bagiannya yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Walantaka, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Demikian Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu sebelum kereta apinya berhenti sempurna di stasiun Walantaka. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api persiapan stasiun Walantaka. Thank you.
Thank you.
Bayu kereta api yang akan tiba dan berhenti di stasiun Karangantu. Ini akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Karangantu. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun terluka di dalam rangkaian kereta. Persiapan stasiun Karangantu. Kamu tuh, kamu air.
Yang akan tiba dan berhenti di stasiun Tonjong Baru, stasiun Tonjong Baru. Ini kan
stasiun Cilegon. Begini kan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cilegon. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Persiapan stasiun Cilegon. Mudah Anda turun di stasiun Krenjing. Kami persilakan pindah ke kereta 3, kereta 2, kereta 1. Dikarenakan di stasiun Krenjing, kereta belakang tidak mendapatkan peron. Sebelum Anda meninggalkan tempat duduk Anda, periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Stasiun pemberhentian berikutnya stasiun Krenjing.
Enggak suka gede. Ih, sini sok. Mas, Dek. Mulai cepat. Dek, Dek. Haru mana? Aku mau kayak urut dulu. Aku mau lupa. Urut dulu. Safira. Sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali. Jika serta barang bawaan Anda, ketika dia terpanggil, persiapan stasiun tujuan akhir stasiun Merak. Nyampe, kenal. Siapa ini nyampe? Thank you.
nanti dulu. Numpang tanya Pak, terminal Merak sebelah mana ya Pak? Terminal Merak. Mau ke mana ini? Mau ke Labuan. Labuan. Iya. Depan Pak. Jalan kaki ke depan lagi. Sampai ke itu ya jembatan itu Pak. Terus ke kiri ke kanan. Ke kanan. Terima kasih Pak. Iya.